7 kurma bisa menangkal sihir dan aura-aura negatif dari jin, iblis, dan syaitan. Nah, entok barusan buat video di Ratu Talisa mengenai, ya begitulah, ada kasus lagi. Nah, ini entok mau duha. Sebelum duha, entok sarapan pagi dulu. Kalau tadi sudah for life, gitu, habis sholat subuh sama 2 gelas air putih. Ini susu aku kasih 7 kurma. Entok baru amalkan ini kurang lebih 2 hari, sama hari ini, semalam sama hari ini. Karena ternyata sunnah rasul itu, kalau kita makan 7 kurma dicampur dengan air ataupun susu, itu merupakan sarapan yang baik. Baik untuk pencernaan, baik untuk kesehatan, baik untuk segala-galanya organ tubuh kita. Plus bonusnya adalah menangkal anti sihir. Iya, jadi Rasulullah itu setiap hari makan 7 kurma, dicelup dengan susu boleh, dicelup dengan air boleh, atau dimakan gitu juga boleh. Itu bisa menangkal sihir-sihir dan yang jelek-jelek sama kita. Ada juga sunnah Rasul mengatakan, Rasul berkata, air putih hangat atau air putih biasa juga boleh dikasih madu, itu juga merupakan yang sangat baik, minuman yang sangat terbaik untuk tubuh dan segala macam kesehatan jasmani dan rohani kita. Ini kita coba ya, biar kalian tahu kalau susu dicelupin dengan 7 kurma, ya 7 kurmanya harus 7 ya, sesuai dengan sunnah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau entok drink, dikasih 7 kurma gini berarti enak banget nih. Nanti harus aku edukasi nih. Ya. Berarti nanti entok drink juga bisa nih. Karena sama susu aja sudah enak, apalagi sama entok drinknya. Dapat putihnya, dapat sehatnya, dapat sunnah rasulnya. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pedip. Okay. Enak banget. Kan beli kurmanya kurma yang asli ya. Ini ada 2 kurma, tapi bagi aku ini kayak di sintetisin gitu, kayak direndam gula. Kalau ini dia asli. Dari teksturnya aja nampak banget. Beda banget sama yang ini ya, aku tunjukin ya. Ini aku gak mau makan, beda banget. Dan rasanya lain banget, ini gak enak. Ini betul-betul, aku kan sudah pernah ini ya, mama kami udah pernah umroh, jadi aku bisa nyamakan ini sama seperti waktu dibeli mama aku di Madinah. Dan kalian tahu gak waktu makan kayak ini, kita betul-betul kenyang. Dapat semua. Gak ada kesalahan sama sunnah rasul, luar biasa. 7 kurma bisa menangkal sihir dan aura-aura negatif dari jin, iblis, dan syaitan. Banyak banget sumpah. Apalagi pakai entok drink.